sekarang ni, iaitu masalah jururawat. Kita melihat banyak kolej-kolej swasta yang ada latihan jururawat. Dan yang saya nampak sekarang production jururawat tu lebih daripada demand. Saya tengok banyak yang jururawat-jururawat daripada kolej-kolej swasta yang bila grad ada kerja. Banyak tahun tunggu kerja, tak dapat kerja. Tetapi saya lihat Kementerian Kesihatan ada kolej jururawatnya sendiri. KPJ Johor ada kolej jururawatnya sendiri. Tapi kolej-kolej yang lain yang tidak ada hospital mempunyai masalah ini. Dan kita rasa kesian dengan jururawat-jururawat yang dah grad 2-3 tahun tetapi tidak ada kerja. Soalan saya ialah, adakah Kementerian Kesihatan ada satu sistem ataupun ada satu cadangan untuk accommodate graduate-graduate daripada jururawat kolej-kolej swasta ini supaya mereka ini dapat kerja dan kita masa depan kita rancang supaya kita bagi jururawat-jururawat kolej jururawat latihan jururawat ni supaya kita lihat future demand of jururawat dalam negara kita supaya tidak ada kelebihan jururawat-jururawat dan mereka ini grad tanpa pekerjaan. Sekian. Betul-betul. Terima kasih. Sik pun doktor juga. Ramai sebenarnya doktor dalam dewan ini. Jadi masalah jurawat latihan yang di luar daripada kementerian ini. Kementerian dia ada skim latihan yang sendiri. Kemudian di pihak swasta ada latihan mereka sendiri. Dia tak begitu matching. Jadi ini masalah yang dihadapi sekarang. Dan di sini ada lebih kurang 20,000 orang jururawat yang dilatih di luar yang tak tahu nak pergi ke mana lagi. Jadi belum ada lagi keputusan tentang bagaimana nak serapkan mereka masuk kepada kerajaan. Belum ada lagi kerana latihan berlainan sedikit daripada kementerian. Ya. Jadi ini perlu diteliti lah. Saya bagi jaminan bahawa kita akan teliti perkara ini dengan cara mendalam. Tuan Ketua, balik kepada Batu Kawan Bangun ya. Batu Kawan. Kat sini tu. Oh ya. Minta penjelasan. Saya nak membangkitkan dua isu di sini. Satu
mengenai hospital seberang Jaya. Minggu lepas ada satu kes kemalangan yang dibawa ke hospital seberang Jaya di mana mesin CT scan-nya telah dijangkiti virus yang dipercayai dari mungkin komputer yang lain dan masa untuk calibrate CT scan tu mengambil masa 5 jam. Tiada satu je. Jadi semua kes kecederaan yang memerlukan CT scan terpaksa sama ada pit stop di seberang Jaya lepas tu dihantar ke hospital Pulau Pinang. Yang pada masa tu saya difahamkan juga jambatan jam ada banyak accident pada hari itu. Dan isu kedua yang saya ingat bangkitkan mengenai peningkatan harga ubat berjenama yang akan kenaikan tol harga ubat berjenama sangat mahal di pasaran sekarang. Contoh Kadipirin yang berintikan aspirin berharga RM9 bagi setiap 28 biji. Di Amerika Syarikat ianya boleh dibeli dengan $7 untuk 100 biji. Satu biji multivitamin berharga RM1.50 di sini tetapi di India boleh dibeli dengan harga 14 sen sahaja. Adakah budaya kapitalis yang kian merebak memonopolikan pasaran ubatan membantu hospital swasta terus bermaharajalela? Minta penjelasan. Tuan-tuan, sebetulnya saya melawak dah, pergi tengok dah dia punya BOR dia, bed occupancy 110%, maknanya amat sesak, memang amat sesak. Dan hospital ini sebenarnya menjadi referral hospital daripada kawasan sekeliling, termasuk sehingga Sungai Petani, sehingga Parit Buntar dan sebagainya. Memang sesak. Dan memang diberitahu bahawa alat-alat peralatan memang dah lama dan perlu di upgrade ataupun diganti lah. Jadi kita sedang uruskan. Wabi Menteri, saya difahamkan juga di Pulau Pinang sehingga 31 Mac ini jawapan dari Kementerian Kesihatan terdapat seramai 178 pegawai perubatan pakar. 138 ditempatkan di Hospital Pulau Pinang, 33 di Hospital Seberang Jaya dan 7 orang di Hospital Bukit Tajam. Jadi saya difahamkan based on this dengan izin Kepala Batas Balik Pulau dan Sungai Bakap tiada doktor yang berpangkat kepakaran.
yang dua hospital itu, Hospital Kepala Pinang dan Hospital Brawijaya adalah hospital yang berpakar. Yang lain dia cuma visiting pakar, pakar yang melawat. Jadi mana pakar akan melawat sebulan sekali ataupun dua bulan sekali dia pergi melawat. Ini adalah amalan yang dibuat dan memang ada perancangan untuk nak balik pulau lah. Ya, nak balik pulau dan lain-lain hospital. Jadi tentang hal keubat ini di luar kawasan kawalan kementerian lah. Ya. Saya nak bertambah balik kepada ya, kepada kapar bangun ya. 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 Terima kasih. Panjang lagi, Mat. Jadi, ya. Saya ada dua soalan sebenarnya kepada menteri. Pertama sekali adalah tentang kapal kita tiada hospital sendiri. Rakyat kat sana terlalu ramai. Saya difahamkan ya ada hampir 500,000 sekarang. Saya difahamkan ada hajat di peringkat awal perancangan nak bina, tetapi tanpa had masa dibagi tahu. So, kalau boleh saya minta kerjasama daripada Kementerian Kesihatan memberikan kami tempoh masa, you know, berapa lama kita akan ada hospital di kapal dengan sendiri. Dan soalan kedua saya ini kena mengena dengan hospital kerajaan di zon tengah meliputi kawasan Lembah Klang iaitu Kuala Lumpur dan Putrajaya, Selangor, Kelantan, Terengganu dan Pahang tidak puas hati dengan perkhidmatan yang diberikan oleh syarikat konsensi iaitu Redicare Sdn Bhd. Tempoh kontrak mereka dah begitu lama, hampir 16 tahun sekarang. Sepatutnya cukup memberi kepakaran kepada syarikat tersebut menguruskan al-ehwal berkaitan keperluan serta permintaan pihak hospital. Namun begitu sejak kebelakangan ya, ini tingkatkan ini perkara baru ya, ya. Mat. Ya, itu yang saya minta penjelasan. Ya, perkara baru boleh tulis surat kepada menteri juga. Runggutan serta jumlah aduan oleh pihak hospital terhadap syarikat tersebut semakin meningkat. Apakah justifikasi serta kerelevan pihak konsep perkhidmatan tersebut disambung walaupun tak dapat terlampau banyak
kelemahan. Terima kasih. Ya, tentang kapal ini adalah soalan yang spesifik yang saya perlu notis untuk jawab. Yang kedua tentang maintenance ini, ya memanglah kita bagi bertiga zon utara, tengah dan lah selatan ya. Dan mereka ni dah hampir ya, minta sikit boleh ya, boleh masih sekali ya, ni dan hampir habis dia punya ataupun ada yang dah habis dia punya tempo dan sedang review lah, dan sekarang ni di peringkat tahun demi tahun akan review, dan kalau didapati memang mereka tidak perform, mungkin diganti dengan orang lain. Terima kasih. Yang berhormat, saya ada bangkitkan masa dalam perbahasan di mana isu di tempat saya di Tanah Merah, di mana Tanah Merah ni merupakan bandar yang kedua yang besarlah di Kelantan sebab Kutub Baru. Di mana hospital kami tidak apa punya kelengkapan yang kurang. Contohnya nak buat apa bedahan appendix pun tak ada peralatan, terpaksa dihantar ke Kota Baru. Dan kami tidak ada CT scan dan tempat lokasi hospital yang ada sekarang atas bukit. Tak ada parking yang sesuai. Jadi saya mengharapkan, saya masih menunggu sebenarnya dia bangkitkan hal hospital Tanah Merah tapi tidak disentuh. Jadi saya mohon hospital Tanah Merah ini dapat diambil perhatian kerana keadaan memang keadaan agak kritikal sekarang ini. Ya, yeah. Kerana kita mempunyai serba kekurangan dari segi kemudahan-kemudahan asas. Terima kasih. Betul, mengenai hospital Tanah Merah ada jawapan kemudian. Labuan bangun pula yang ya. Oh, sikit saja lebih menteri. Labuan ni tempat yang agak moden, population dekat 100,000 dan banyak expatriate, industrialized dan pusat pesisir luar bandar kewangan. Tapi hospital dia CT scan pun tak ada, Wabib Menteri. Dan banyak lagi tapi saya sebut yang satu tu je lah. Terima kasih. Terima kasih. Labuan ini satu pulau. Ya, memang saya terima
hasilnya di atas peringatan itu, dan insyaallah kita akan ambil perhatian dalam hal ini. Betul-betul. Sambung lagi lah. Tentang kutak kita balik tadi. Tentang graduan baru. Perbuatan graduan baru. Di Sabah, ya. Di sini dah jadi 70% berbanding dengan 53% pada tahun 2010. Tahun lepas sampai bulan Mei dan meningkat sampai tahun ini dan meningkat 70%. Nisian graduan baru mana houseman Pak Menteri boleh saya mencelah mengenai houseman mengenai Dr. Pati ya sekejap lagi dan untuk Sabah pegawai yang bertugas orang Semenanjung yang pergi ke Sabah mereka mendapat berbagai insentif ditawarkan berbagai insentif misalnya bayaran insentif wilayah bayaran insentif allowance perumahan wilayah elaun khas mengikut lokasi dan tahap perusahaan dan juga merit kalau dia bertugas di sana dia akan beri markah yang lebih bila dia beliau untuk pergi menempatkan apa nama melanjutkan pelajaran begitu. Ya. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Speaker. Saya tadi Menteri menyebut mengenai houseman Dr. Plati. Memang saya beritahu bahawa jumlah Dr. Plati di sana agak ramai. Saya kurang pasti tadi jumlahnya. Tetapi apa yang dapat maklumat yang diberi ialah nisbah doktor pelatih dengan doktor pakar adalah terlalu besar. Kebimbangan kita ialah apabila doktor pelatih ini tidak mendapat apa ni orang kata panduan yang baik ya daripada specialist. Akhirnya kita tidak akan dapat menghasilkan doktor what we call safe doctors dengan izin. Jadi kali ini pernah saya timbulkan tetapi Menteri Kesihatan dulu selalu jawab kata cukup. Jadi sebenarnya berapakah nisbah antara doktor pelatih dengan apa ni doktor pakar di sana.
Betul-betul sekarang ni Dato' Pelatih memang memang ramai ramai banding dengan dulu, memang cukup ramai. Saya pernah berjumpa dengan satu kumpulan pakar-pakar ortopedik ya, di Penang baru ini. Ini satu rungutan yang telah dibangkitkan oleh mereka bahawa nak melatih houseman ini, dia sebenarnya voluntary, dia tidak ada insentif. Jadi mereka kumpulan doktor pakar ni kata memberitahu saya bahawa patut mereka diberi insentif untuk melatih bagi allowance dan sebagainya. Jadi satu yang patut dilihat, dan juga maksudnya dari segi nisbah pun patut dilihat juga. Kalau ramai sangat memang tak boleh belajar apa-apa pun. Sepatutnya lagi sikit lagi bagus. Ya. Ini sebahnya. Ini adalah satu pengakuan yang jujur. Karena sebelum ini bila saya membangkitkan perkara ini ya, dalam sesi parlimen yang lepas, menteri sentiasa menafikan bahawa tidak berlaku ketidakcukupan doktor-doktor pakar ini. Ini mungkin kerana hospital kita dibanjiri oleh graduan-graduan daripada universiti-universiti dan fakulti-fakulti perubatan daripada luar negara, dan juga penubuhan fakulti-fakulti perubatan yang tidak punya hospitalnya sendiri. Ya, dan sehingga kini saya beritahu di Sarawak Universiti UNIMAS, Universiti Sarawak yang ada fakulti perubatan pun tidak ada hospital sendiri. Bagaimana satu hospital, saya tahu ini bukan kesalahan Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan menjadi orang kata penerima graduan-graduan ini. Jadi saya ingat pihak Kementerian Kesihatan perlu tegas perkara ini semasa saya menjadi pensyarah UKM. Ya, kita mempunyai tekanan yang kuat untuk meluluskan doktor-doktor, tetapi kita mengatakan bahawa sekiranya kita tidak yakin untuk menghantar ibu dan bapa kita kepada seorang graduan, maka they are not safe doctors dengan izin. Apa kata lagi seorang houseman yang tidak mendapat supervision ataupun bimbingan yang rapat daripada doktor pakar. Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya ini pencapaian
tahap yang dilatih yang diterima oleh pelatih kita ataupun di houseman kita di luar negara ataupun dalam negara berbeza. Ada universiti yang memang top tip top ataupun very good lah. Ada yang cukup lemah. Sehingga ada yang graduate yang balik pada luar negara dilatih di sana dan balik sini dia sistem dia berlainan. Terminologi berlainan. Akhirnya dia tak faham dan dia jadi stres kepada mereka. Ya. Seloknya tuan speaker, kalau nak latih doktor, eloknya kalau nak buat teori, buat preclinical, buat di luar negara tak apa, tapi practical elok buat di sini, di Malaysia, kerana ada berbeza dari segi apa nama tu penyakit. Contohnya kalau di England, dia kata di sana ada penyakit Hodgkin lebih banyak. Jadi dia latih tentang Hodgkin. Jadi sini kita ada penyakit tuberculosis, TB. Jadi kita kalau latih sini, kita akan latih doktor kita mengenai TB, mengenai tuberculosis lebih daripada Hodgkin. Hodgkin sangat sangat kurang di sini. Jadi maknanya lebih baik kalau kita melatih doktor kita di luar. Kalau nak buat preklinikal boleh buat di luar negara, tapi klinikal eloknya dibuat di Malaysia. Dan kita dengan saya itu kita terminologi sama. Terminologi yang kita pakai di luar negara di sini sama. Jadi senang. Bila dilatih, mereka senang faham. Ya, bangun bangkan secara bangun lagi Mas. Tidak. Madam sekali lagi. Ada lagi. Sekali lagi. Panjang lagi ya Mas Menteri. Mas Menteri panjang lagi ya Mas. Datuk saya ada dua soalan yang ringkas. Yang pertamanya sekarang ni di Malaysia dengue is on the rise dengan izin. Jadi dengan kata dengue yang banyak yang kena dan ada yang dah mati. Jadi what is the status keadaan dengue di Malaysia sekarang ini, apakah langkah-langkah terdekat yang akan diambil oleh Kementerian Kesihatan? Soalan yang kedua, di Parlimen Pakatan Serai sekarang ini telah mula untuk wujudkan satu hospital, tetapi saya difahamkan hospital yang tak sampai 200 katil ini tidak ada perkhidmatan doktor pakar. Yang mana pada pendapat saya, kalau tidak ada ditempatkan doktor pakar permanen,
maknanya keadaannya akan jadi sama macam hospital Paribunta yang sekarang ni. Kebanyakan pesakit-pesakit yang kritikal ataupun walaupun appendix terpaksa dihantar ke Taiping ataupun seberang jaya yang akan memakan masa lebih kurang satu jam. Dan ada juga pesakit-pesakit di tengah jalan dah tak dapat diselamatkan lagi. Jadi adanya hospital yang diluluskan yang sedang dalam pembinaan bagus, tetapi alangkah baiknya kalau kita dapat tempatkan pemenang spesialis doktor pakar di hospital di Parlimen Pakan Serai yang akan datang. Terima kasih. Yang Menteri, saya melihat banyak isu yang batu dikemukakan. Yang itu boleh dijawab secara tertulis. Mana isu baru jawab secara tertulis saja. Menteri dari Bakri, dari Bakri berkenan sekali kasih peluang. Terima kasih Timbal Menteri di belakang sini. Di sini minta maaf Timbal Menteri. Cakap lah, maaf boleh lah. Ya. Dah bagi jalan anda boleh cakap ya. Terima kasih Timbal Menteri dan speaker kasih peluang kepada kiri. Di sini saya nak tanya satu isu tentang apa berbeza indeks pencemaran udara mencia paras bahaya. Mengapa kementerian hanya memberikan topeng biasa bukannya N95? Topeng biasa hanya merupa menghalang secara bukannya petika harus. Apabila ditanya kepada pegawai daerah kementerian, beliau menyatakan sekiranya ada memakai topeng biasa sudah cukup. Inikah penanganan sebagai seorang pegawai kesihatan, adakah kementerian mempunyai garis panduan bagi menentukan penggunaan topeng N95 apabila indeks pencemaran udara memecah paras tertentu yang mengikut amanah standar antarabangsa? Minta penjelasan. Tuan Ibu, masa jerbu bangun ini, heis bangun ini, masing-masing bagi topeng. Ya. Kementerian Kesihatan bagi jabatan-jabatan lain bagi semua bagi. Jadi kita tak tahu siapa yang punya topeng ini. Tapi memanglah standard itu adalah yang Muhammad sebut tadi, yang N95. Nah, itu yang standardnya. Jadi kita tak tahu siapa sumber daripada mana yang bagi. Orang pun masing-masing cuba nak mengatasi, cuba nak bantu dia bagi lah. Tak apa kita terima,
tapi yang standarnya memang safety yang betul yang itu yang N95. Betul betul. Sibuti. Sibuti mau menyatakan bahawa kebanyakan minta laluan kota Gerang Palu. Ya, Mat. Bagi Menteri jawab dulu ya, Mat. Ya. Ya, terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Timbalan Menteri. Saya mau tanya karena ada yang jawaban belum kasih jawaban karena yang dalam menteri belum habis jawab lagi masih banyak ya, belum jawab itu setiap tahun hospital disapa kekurangan obat-obatan tidak ada jawaban belum sampai yang ada kerajaan sampai memberi lagi tambahan budget untuk mengatasi masalah ini dan juga ada utang oleh pendatang tanpa izin 20 juta. Apa langkah-langkah kementerian akan ambil? Ya. Belum karena jawab ini dua isu. Minta tolong ah. Ada jawaban di belakang. Ya. Kalau tas tempat yang hampir 7 jam, saya minta untuk dijawab secara tertulis. Banyak lagi itu. Ya. Tak boleh jawab secara tertulis. Ya. Baik. Itu saya ucapkan terima kasih kepada Lili Muhammad yang telah pun membangkitkan isu kesehatan yang belum sempat jawab saya akan menjawab melalui jawaban tertulis. Terima kasih. Sejak input Kementerian Pertanian dan Industri Asestani. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Bagi pihak Kementerian Pertanian Industri Asestani, saya mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan atas titah diraja dan yang telah menyentuh berbagai perkara di bawah tanggungjawab Kementerian Pertanian dan Industri Asestani. Seramai 18 ahli yang berhormat telah mengambil bahagian dalam perbahasan menjunjung kasih titah diraja pada sesi kali ini.